Assalamualaikum. Alright. Selamat menyambut Ramadan yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Siapa yang baru belajar puasa tu, yang dah puasa penuh, baru belajar puasa and dah puasa penuh selama 3 hari ini, alhamdulillah, tahniah. Tak kisah yang tua, yang muda. Okay, so sebelum tu kita nak share dulu. Alright, kita share dulu. Okay. Hari ni kat rumah kita orang hujan rahmat dengan lebatnya, alhamdulillah. Hujan rahmat macam ni. Hujan lebat. Hujan rahmat. Hujan rahmat, hujan lebat. Okay, hai Kak Halimah. Hai, bagi yang baru masuk, mohon jasa baik di bulan Ramadan ni. Kita kongsikan manfaat kepada ramai orang untuk sama-sama. Hari ni Kak Lina dengan Kak Wani akan bawa topik apa Kak Wani? Kita hari ni kita nak bawa topik. Pilih lagi satu Kak Wani. Yes, the yes, last D is peratus. Alright, so sebelum kita nak mulakan, nak mohon jasa baik semua share-sharekan pada ramai orang untuk ramai lagi kita belajar bersama. Okay? Alright, so sambil tu kawan-kawan ni yang Kak Lina pun akan share-share juga. Watch party. Jom. Description. Okay, share now. Okay. Alright, adik-adik. Assalamualaikum. Kak Lina nak ambil kesempatan ni dia sama dengan Kak Wani nak ucapkan selamat berpuasa. Hari ni dah berapa Ramadan Kak Wani? Hari ni dah Ramadan yang ketiga. Tiga Ramadan. Salam Ramadan, salam kemaafan. Maaf atas segala kekilafan, kekurangan ataupun terkasar bahasa. Ya Kak Wani, ya, sepanjang kita bersama dengan adik-adik ataupun ibu ayah di luar sana, andai ada salah silap daripada pihak kami, kami mohon maaf, okey, agar diharap Ramadan kali ini lebih bermakna, lebih disambut dengan penuh kesyukuran. Okey, ingat adik-adik, tak ada bazar, tak semestinya tak boleh sambut Ramadan. Tak semestinya tak boleh puasa. Betul. Puasa, jangan tak puasa. Okey, so hari ni Kak Wani kita akan ulang semula. Hari ni adik-adik kita akan perkukuhkan untuk mantapkan untuk topik peratus Kak Wani. Yeah, sambil-sambil santai duduk di rumah, hujan lebat di luar sana. Adik-adik live dengan kita, dengan Kak Lina, dengan Kak Wani, daripada kami, daripada Manscaped JDT. Right. Okay. Hai Aris Sudan. Okay, Aris Sudan, share-sharekan dekat kawan-kawan. Okay Kak Wani, okay. So hari ni topik pecahan, peratus, pecahan pula, tak boleh mohon Kak Lina. Okay, so soalan peratus ni Kak Wani, dia lebih kepada sinonim dengan bab-bab macam diskaun, eh. Shopping nampak diskaun Kak Wani. 30%, 60%. Betul. Time-time apa, UN, Yes, 11-11, 12-12, kan? Okay. Right? So kita jumpa di persen-persen ni, of course lah dekat Shopee, Lazada. Yes. Rambang mata kita. Okay, peratus. Kalau peratus ni, kita kita panggil dia the last P lah kan? The last betul. P. Betul. Dalam kita ada pecahan, perpuluhan dan yang last sekali adik-beradik dia orang ni adalah, adik bongsa dia adalah peratus. Maknanya so, dia tetap berkait dengan pecahan dan perpuluhan. Betul, betul Kak Wani. Oh, memang okay. So, siapa yang terlepas live kita yang sebelum-sebelum ni pecahan dengan peratus, sorry,
pecahan dengan perpuluhan, boleh follow dekat MathsKJ ni. Dekat situ ada live kita. Kalau terlepas ke boleh share dengan kawan. Walaupun tak join live kita, tapi adik-adik masih lagi boleh layan video kami, sharing kami bila adik-adik free nanti. Right? Yeah, so moga-moga dengan apa yang kami kongsikan memberi manfaat pada ramai pelajar. Itu itu matlamat kami sebenarnya. Okey kawan, jom kita mula. Alright? Okay. Okay, hujung-hujung ni kan takut ngantuk kan. So kita start awal-awal sikit. Cepat sikit dah ni. Okay. So kita start dengan soalan yang pertama. Soalannya, dia ada bagi rajah. Dalam rajah ni, rajah menunjukkan jumlah wang simpanan RIN pada bulan Disember 2015. Okay. Iaitu RM95,860. Okey, pada akhir bulan Disember 2015, pihak bank telah memberikan dividen sebanyak 15% daripada jumlah wang simpanannya. Okey, soalan pertama, berapakah jumlah dividen yang diperolehnya? Agak direct kawan ni, soalan dia macam dia dah bagi jumlah dan dia dah bagi pun peratus dividen. Terus kita kira saja. Alright, so macam mana kita nak buat adik-adik? Jom kita kira sama-sama. Berapa peratus tadi kawan ni dividennya? 15%. Adik-adik simpan banyak ni. Wah, kaya adik-adik. RM95,860 dikalikan dengan 15%. So jom kita buat sama-sama kawan ni. Alright, so kita kalikan dengan 15%. Okay, alright, so kita boleh kecil, boleh potong tak kawan ni? Boleh, okay, sini ada so. Boleh potong. Alright, so ini sifir 5, sini 2, sini 3 kawan ni. Alright, ini dengan ni boleh potong tak kawan ni? Boleh, sifir berapa? Sifir 2, 1, berapa kali 2? 2, 1 kali 2. Berapa kali 2? 9 atau bawah? Dia 4 dapat baki 1. So berapa kawan ni? 7 dapat baki 1 juga. Baki 3 kali 2 6, maknanya jawapan dia 4 7 9 3. Kita kalikan dengan 3. Alright, so kita kali 3 9. Saya kali 27. Ni sifir 3 je adik-adik. Mudah kan nak jawab? So 7 kali 3 21, 23, 12 tambah ni 14. So bersamaan dengan RM, jangan lupa unit, iaitu duit RM RM14,379 adalah dividen yang diterima. Wow. Jadi untuk soalan ni berapa markah kawan ni? Satu markah. Satu markah adik-adik. Jadi soalan agak direct lah, agak mudah. Hanya kalikan dengan 15%. So jawapannya adalah RM 14,379. Okey kawan ni, soalan dua Roman. Soalannya, pada bulan pada awal bulan Januari 2016, RIN telah mengeluarkan wang simpanannya sebanyak 20% daripada jumlah wangnya pada akhir bulan Disember 2015. Berapakah baki wang RIN sehingga akhir bulan Januari 2016? Okey, cuba fahamkan betul-betul. Alright, dia tadi dia jumlah dia 95,000 berapa kawan ni? 95,860 betul tak? Alright. Lepas tu dia kata awal Januari tu dia keluarkan wang simpanannya. Dia keluarkan berapa banyak kawan ni? Dia keluarkan sebanyak 20% daripada jumlah wang pada akhir Disember tu. Okay. So maknanya kalau dia dah keluarkan, asalnya yang ini adalah 100%, tapi dia dah keluarkan 20% kawan ni. Jadi yang tinggal adalah 80%. Nampak tak adik-adik? Faham ni dulu. Alright, so dia dah keluarkan sebanyak 20%.
Jadi kita hanya tinggal kira 80%. So kita kira yang ini ni. Ada pelajar dia suka buat kali 20%, lepas tu nanti jumlah ni tolak dengan tu. Boleh juga, tak salah. Tapi Kak Lina lebih suka terus direct garap dengan baki apa peratus yang tinggal. Okey, lepas tu Kak Wani? Okey, lepas tu dia tanya berapa baki wang rin sehingga akhir bulan Januari 2016. Ah, okey. So maknanya apa yang kita perlu ambil adalah kita ambil dulu ini 80%. So kita kira dulu Kak Wani, ini kali dengan 80%. So ni boleh potong, boleh potong. Boleh potong, boleh potong. Maknanya 9586 kali dengan 8. 48 48 48 4 8 kali 8 64 tambah 4 68 5 kali 8 40 tambah 6 46 9 kali 8 72 tambah 4 76. So RM RM76,688 adalah yang masih tinggal. Tapi kawan ni tak siap lagi sebab dia kata berapa baki wang rin sehingga akhir bulan Januari. Sekarang kita tak masukkan lagi di bidan. Sekarang ini adalah jumlah selepas asal tolak dengan 20% dikeluarkan, maknanya tinggal 76,688 adik-adik. Lepas tu jangan lupa kita tadi ada di dividen. Bila ada dividen, apa perlu kita buat? Okey, kita ambil jumlah ini, kita tambahlah dengan dividen yang dia terima tadi. Berapa Kak Wani dividen yang dia dapat tadi? RM14,379 yang jawapan dekat nombor satu tadi kita terima. Jadi berapa ni Kak Wani? 9 tambah 8, 7 tambah 1. 9 maknanya 6 ni 10 tambah ni 11 tambah 1 9. Alright, so RM 91,067 sen adik-adik. Maknanya dia dah keluarkan 20%, lepas tu kita tambah pula dividen dan ini adalah hasil pada Januari 2016. Dapat adik-adik? Dekat sini Kak Wani berapa markah? Dekat sini, 3 markah. Dekat sini, 1 markah. Kira ini 1 markah. Tambahkan ini jawapan yang betul. 1 markah. Maknanya dekat sini, 3 markah adik-adik. Wow, besar markah dia tu. Banyak eh sebab stand 1, 2, 3. Right? So, next question Kak Wani. Okay, soalan nombor 2. Okay, Raja menunjukkan harga jual sebuah banglo di Ipoh iaitu RM429,150. Wow. Setiap pembeli Bumi Putra diberikan sebanyak diskaun sebanyak 10% daripada harga rumah tersebut. Hitungkan jumlah diskaun itu. Diskaun untuk Bumi Putra eh Kak Wani? Ya. Okay. Sekarang soalan pertama juga macam tadi agak direct hitung jumlah diskaun. Dia dah bagi jumlah harga rumah dan dia bagi jumlah diskaun. Okey adik-adik? Senang Kak Lina minta semua kira, semua bagi jawapan dekat bawah ni. Berapa jawapannya? Hai Ayu Lisa Anwar, terima kasih menonton. Alright, boleh tolong share pada kawan-kawan. Moga ramai lagi dapat manfaat yang sama. Hari ni tajuk kita adalah tajuk peratus. Kita dah soalan nombor 2. Alright, so adik-adik, bagi adik-adik yang sedang live dengan Kak Lina, sila jawab soalan ini. RM429,150 tolak dengan 10%. Okey, tapi sekarang ni soalan dia adalah hitung diskaun tersebut. Agak senang kan kawan ni ya? Setakat 10%, alah adik-adik jawab sampai kering hidung ni. Okey, tapi puasa jangan kering hidung kawan ni. Batal, penat okay. Je puasa. Alright, so macam mana kita boleh potong tak adik-adik? Boleh potong, potong bawah, potong atas, potong bawah, potong sebelah. Alright, so macam mana jawapannya adalah RM 42,495. Okey, 42,900. Nanti nampak macam tiga kat ni. Alright. So, 42,915 adalah jumlah diskaun yang diterima oleh warga Bumi
Bumi Putra. Alhamdulillah. Alright, next dia question. Dia warna Bumi Putra? Ni harga dia. Okay. Soalan 2 Roman. Okay. Pada awal bulan Januari 2016. Okay. Soalan ni. Encik Saiful, dia beli rumah tu dengan mendapat tu tambahan diskaun sebanyak 5% lagi. Okey, hitungkan harga baru rumah itu setelah mendapat tambahan diskaun daripada harga asal itu. Tadi dah dapat dah 10%. Sekarang pastu ada lagi diskaun tambahan. Wow. Untunglah. Okay, so soalan ni apa Kak Wani? So, dia kata Cik Saiful beli rumah, okay, dapat tambahan lagi diskaun 5%. Jadi dia nak apa? Hitung harga rumah baru rumah setelah tu dapat tambahan. Alright, maknanya tadi diskaun kita 10%. Sekarang diskaun kita dah jadi 15%. Soalan dia minta harga rumah ataupun apa? Hitung harga baru rumah itu setelah mendapat diskaun daripada harga asal. So dia suruh kira harga rumah Kak Wani. Dia tak suruh kira diskaun. Jadi Kak Wani, apa first step dulu apa perlu kita buat? Okey adik-adik, apa first step? Senang aja. Ambil 100%, harga rumah ni 100%. Okey? Tapi dia dapat diskaun 15%. Jadi yang tinggal adalah 85%. Jadi yang soalan ni minta adalah yang 85% ni. Adik-adik, yang soalan minta adalah yang 85%. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kiraan 85%. Okey, so sekarang darab dengan 85%. Okey, boleh potong Kak Wani? Boleh potong. Okey, ini boleh potong Kak Wani? Boleh. Sifir berapa? Sifir 5 dapat 2. Kat sini dapat berapa Kak Wani? Dapat 1. Sini 7. Okey, so sekarang ni bersamaan dengan barulah boleh kira. Okey, 4. Potong. Nak potong yang mana Kak Wani? 5, 7, okey tak boleh kan? Okey, so sekarang 4, 2, 9, 1, 5 Kak Wani, kita kalikan dengan 17 dulu. Alright, so 35, 7, 10, 9 kali 7 Kak Wani, 64, 14, 20, 28, 30. Okey, dah siap. So, letak kosong. Tinggal yang satu. 5, 1, 9, 2, 4. Baru kita tambahkan. Okey, 5. Wah, banyak 5 ni kawan ni. Buku 35. 9, 2, 7. So, RM 7, 2, 9, 5, 5. Tapi dah siap ke Kak Wani? Belum. Sebab kita ada bahagi 2. Alright, so RM 7, 2, 9, 5, 5. Okay. 7, 2, 9, 5, 5, 5. Okay. Kita bahagi dengan 2. Lagi 2, sifir 2 je dek. Sifir 2. Jom kira sama-sama. Okey, ini satulah. Okey, macam mana? Kali berapa? Kali 3, baki 1. Kali 6, tak ada baki. Kali 4, baki 1. 7, baki 1. Perpuluhan. Tambah kosong. 5. So, settle. Okay, sebab ni 10. So, 5. Alright. So, jawapannya adalah Kak Wani boleh tolong tuliskan? 3, 6. So, jawapannya? RM. R. Jangan lupa ya, RM. 3, 6, 4. 7, 7, 7, 50 sen. Jangan lupa ada 50 sen. So harga rumah itu selepas diskaun sebanyak 15%, harga rumah asal adalah 45
429,150. Bila ditolak dengan 15%, jadi harganya adalah 85% saja, bersamaan dengan RM364,777.50. Lelong-lelong, beli-beli. Ada bumi pun. Okey. Harga je. So, untung lah Cik Saiful. Berapa markah ni Kak Wani? Kita punya lah kira-kira ni berapa markah? Tiga markah ke Kak Wani? Dua lah Kak Wani, Cik Saiful tu. Dua markah. Step dia tolakkan peratus dan juga untuk darab peratus ni. Okay. Dapat adik-adik? So, next question. So, bagi yang masih menonton, Kak Lina mohon jasa baik share-share lagi pada kawan-kawan di WhatsApp group, di Facebook group, di WhatsApp lah pada kawan-kawan. Jom-jom WhatsApp kelas ke kan? Ajak kawan-kawan tonton sama-sama untuk kita belajar topik peratus hari ni. Okay, jom. Soalan nombor 3. Alright. Okay. Raja menunjukkan wang kepunyaan Alex sebelum dan selepas mendapat faedah daripada simpanannya. Okay. Raja pertama RM20,000. Okay. Raja kedua RM21,600. Okay. Soalan pertama, hitungkan peratus faedah yang diterima oleh Alex ke atas simpanannya. So maknanya dia kata kalau sebelum RM20,000, selepas RM21,600. Soalan yang pertama ni, dia nak kata direct tak direct juga sebab dia ada step kat sini. Alright, dia kata hitung peratus faedah yang diterima oleh Alex batas wang simpanannya. So dia simpan RM20,000. Simpan, dia dapat RM21,000. Maknanya dia ada lebihan. Iaitu berapa lebihan dia Kak Wani? RM21,000 tolak dengan RM20,000 samalah dengan RM1,600. Duit simpanan dia ada ekstra ataupun dividen ataupun interest daripada wang simpanan. So soalan dia adalah dia nak peratus faedah. Faedah dia. So maknanya ini adalah jumlah faedah dia Kak Wani. Okay. So 1,600 bahagi ataupun per dengan 20. Simpanan asal dia iaitu 20,000. Barulah kita kalikan sebab dia nak dalam peratus kan Kak Wani. Yeah. So darabkan dengan 100%. So jom sama-sama kita buat adik-adik. Ke dah ada yang dah boleh bagi jawapan? Hai Siti Mazlina, Abdul Rahman, hai Syafiq Hatta, selamat menonton. So jom kita belajar untuk soalan yang ini. Yang sebelum RM20,000 dia simpan. Tiba-tiba selepas simpanan dia dapat RM21,000. Soalan minta berapa peratus faedah yang diterima oleh si penyimpan. So asalnya dia simpan RM20,000. Lepas tu dia dapat RM21,000. Maknanya faedah dia adalah RM1,600. Sekarang nak kira peratus daripada berapa faedah yang dia dapat ni adalah ambil faedah ni kita perkan dengan yang asal. Okey, simpanan asal. Maknanya macam mana kita dapat Kak Wani? Kita boleh potong Kak Wani? Kita boleh potong. Sunatkan dia. Potong lagi. Okey, lepas tu yang atas boleh potong tak Kak Wani? Boleh. Potong. Potong. Alright. Boleh potong lagi tak Kak Wani? Sipi berapa? Sipi dua. Okey, dua berapa kali satu. Satu. Berapa kali dua? 16. 8. So, sama dengan 8. Peratus yang diterima oleh Alex. Maksudnya simpanan dia dapat faedah sebanyak 8%. Okay? Alright. Next question kawan ni. Okay. Next question. Dua Roman. Dalam tempoh tersebut, dia menambah simpanannya sebanyak RM5,000. Hitungkan jumlah wang simpanannya dengan kadar faedah yang sama. Dia kata dia tambah RM5,000 daripada yang asal ni kan Kak Wani. Maknanya jumlah dia RM25,000. Okey, lepas tu soalan nak apa? Nak RM25,000 ni je ke? Dia nak jumlah wang simpanan dengan kadar faedah yang sama. Yang sama. Oh, tadi kita dah kira dah adik-adik. Kadar faedah tadi berapa? 8
100. Sekarang dia minta jumlah wang simpanan selepas wang faedah. Maknanya wang simpanan dia RM25,000. Okey. Ceritanya macam mana nak kira? Okey, asal dia adalah yang asal 100%. Kita tambah dengan faedah 8% bersamaan dengan 108% ataupun per 100. Inilah jumlah yang dia nak. Inilah jumlah keseluruhan. Jadi, first step adik-adik tambah dulu 5,000. Second step, kira berapa peratus yang kita nak kira. Kemudian baru kita terus kira, iaitu 25,000. Okey, 25,000 darab 108 per 100. Okey, sama dengan berapa Kak Wani? Kita boleh potong Kak Wani? Boleh. Okey, jom kita kira adik-adik. Jom kira sama-sama. Potong, 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 potong. Alright, so barulah kita kira 250 darab dengan 108. Okey, ni tiga layer Kak Wani. Maknanya panjang sikit lah ya. Dikin nak mengira ya. Sebab berapa Kak Wani markah soalan ni Kak Wani? Wow, patutlah. So ada tiga step. Alright, so sekarang ni 250 darab dengan 108. So kosong darab 80. Ini 40. 8 kali 2, 16. 20. Tambah 4, 20. Alright. So, 0, 0, 0. Alright. Barulah kita kalikan dengan 1. 0, 5. Oh, sorry. Salah letak tu Kak Dina. Ada hati Kak Dina. 0, 5, 2. Barulah kita tambahkan keseluruhan ni. 0, 0, 0. 5 tambah 2, 7. 2. So, 27. 1,000. So, ini bersamaan RM. RM27,000 selepas dividen faedah yang diterima sebanyak 8% daripada jumlah yang baru sebanyak RM25,000 darab 108% bersamaan RM27,000. Satu markah, satu markah, satu markah. Tiga markah adik-adik. Tiga markah. Baru soalan ketiga, total semua dah 5 markah. Yes, betul. So, 27,000. Betul-betul hari sudah tahniah 10 bintang untuk awak. Alright, so next question Kak Wani. Okay, kita tengok soalan nombor 4 pula. Okay, soalan nombor 4 ni special sikit. Dia bagi carta pie ni. Amboi. Okay. Sedapnya pie. Okey, menunjukkan carta pie menunjukkan peratusan jenis pekerjaan bagi 600 orang penduduk di Taman Gemilang. Okey. Okey. So 35% buruh, bekerja sendiri 15%, pekerja kilang 30%. Tapi masalahnya kat sini carta pie ni tak lengkap. Kita tak tahu guru tu berapa peratus. Okey, jadi soalan pertama, berapakah peratusan pekerjaan sebagai guru daripada seluruh penduduk di taman itu? Okey, so Kak Dina buat simple carta pie tadi tu kita lukis semula. 30% ni untuk siapa Kak Wani? Untuk kilang. Alright, so sekarang ni yang kita tak tahu adalah jumlah guru. Sampai hati tak tahu berapa orang cikgu. Tapi keseluruhannya adakah maklumatkan Kak Wani? Semua carta pie ni berapa orang semuanya? Ada 600 orang. Okey adik-adik, macam mana nak kira untuk guru ni? Very simple lah, soalan ni senang. Saya rasa satu markah je, betul tak Kak Wani? Satu markah je. Kenapa satu markah? Sebab kita cuma kira yang ini. Dia dah tahu keseluruhan ni adalah 100%. Tolaklah dengan 35%. Tolak lagi 15%. Tolak lagi 30%. Bersamaan dengan berapa? Okey, Kak Lina nak tengok jawapan. Wah, Cik Faizal kata kalau duit raya dapat RM27,000. Wow, kaya ni. Jangan cakap awak. Kak Lina pun menunggu. Siapa nak bagi Kak Lina duit raya RM27,000? Kak Lina nak bagi nombor akaun nanti untuk diorang bagi Kak Lina duit raya tu. Okay, apa dia tadi? Kak Wani? Kak mana tadi kita?
100 tolak 35, 65 kat mana ni? Yep. Tolak 15, 50. 50 tolak 30, 20. Maknanya guru adalah 20%. Very simple. Itulah jawapannya. Sebab tu markah dia satu markah. Okey, soalan berikutnya kawan ni. Okey, soalan nombor 2 Roman. Dia tanya, beza bilangan guru dengan bilangan pekerja buruh. Okey, jom kita cari satu-satu kawan ni. Guru kita dah tahu 20%. Okey. Buruh berapa kawan ni? 35%. Nama pun beza. Bila beza maknanya kita kena buat apa kawan ni? 35% tolak 20% bersamaan 15%. Itu saja ke kawan ni? Dia nak tanya apa sebenarnya? Tapi kat sini dia tanya bilangan dia tak nak peratus. Betul dah tu, peratus dah betul. Sekarang ni macam mana nak tahu bilangan dia adik-adik? Alamak, macam mana nak buat ni? Macam mana tu Kak Lina? Komen sikit kat situ. Cepat, komen. Hai Afisa Nipa. Hai Tansidamia. Kak Lisha. Hai Kak Lisha. Kak Yus kata 15%. Betul-betul. So sekarang ni macam mana kita nak buat Kak Yus dengan 15% ni? Sebab kita nak cari bilangan. So apa yang perlu kita buat? Ambil jumlah keseluruhan 600 orang darab dengan 15%. Yes! Alah, Kak Yus lajulah dia jawab. Hai Aisyah Aisyah, selamat menonton. Terima kasih menonton. Share pada kawan-kawan untuk ramai lagi kita dapat beri manfaat untuk sama-sama kita belajar ni topik peratus. Okey, so sekarang macam mana kawan kita buat? Boleh potong tak kawan ni? Potong. So maknanya 15 kali 6 kan? 5 kali 6? 30. 30. 3. 3, 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. 10. So jumlah 9. Dia adalah 90. Beza antara jumlah buruh dan jumlah guru. So berapa markah ni kat mana? 2 markah. Kenapa 2 markah jadi? Sebab kat sini kiraannya 1 markah, sini 1 markah, 2 markah. Daripada hasil kiraan adik-adik. Dapat kat situ? Okay. So jom next question kat Wani. Okay. Sampai-sampai tu adik-adik boleh share. Hai Tashika. Okay, adik-adik jangan berhenti share. Tolong share dekat adik-adik, dekat kawan-kawan, dekat cikgu-cikgu. Ajak-ajak kawan-kawan, kawan kelas daripada rumah tak ada buat apa, santai-santai di petang hari. Walaupun berpuasa je lah, asyik tidur je. Jomlah kita belajar. Jom kita sambil buat kira-kira yang very simple je. Topik satunya adalah peratus. Okey, jom. Kawan ni, next question. Okey, soalan nombor 5. Dia bagi gambar pula. Okey. Oi, jangan suruh Kak Lina lukis Tak. Tak ada rupa. Okey, Raja menunjukkan 2 jenis barang yang dibeli oleh Puan Rozi. Okey, Puan Rozi ni dia beli kasut tumit tinggi. Dia beli heels. Harga dia RM360 dek non. Okey, lepas tu dia beli pembakar roti. Okey, lepas tu Puan Rozi membeli sepasang kasut dan sebuah pembakar roti dan mendapat diskaun sebanyak 30% bagi setiap barang. Wow. Okey. Soalan pertama, berapakah harga sepasang kasut selepas diskaun? Diskaun 30% untuk 2 barang. Itu tak kawan. Okay. So soalan pertama, dia cuma minta kasut. Sangat direct. Pastinya satu markah sebab sangat direct. Soalannya, dia dah ada jumlah kasut. Dia tanya jumlah diskaun ke jumlah harga kat Wani? Dia nak harga. Harga. Bila harga ada adik, apa perlu kita buat? Kita harga asal 100% tolak dengan 30%. Jadi adik-adik, yang kita kena kira adalah 70% ini sahaja. First step. Lepas tu, apa berikutnya? Kiralah. Okey, macam mana? RM 360 daraplah dengan 70%. Sebab apa? Dia dah tolak dengan 30%. Ini adalah harga dia yang selepas diskaun. So sekarang kita boleh potong tak kawan ni? Potong dengan atas, potong dengan sebelah. 36 darab 7, 7 kali 6, 42. 2,
7 kali 3, 21 tambah 4, 25. So harga kasut selepas diskaun adalah RM252. Okey adik-adik, so itu harga kasut RM252. Okey, okay. Next kali ni. Dua Roman. Dia membayar RM357 untuk kedua-dua barang tersebut. Hitungkan harga asal pembakar roti itu. RM357. Ini untuk dua Kak Wani. Ya, dia bayar untuk dua. Kasut dengan pembakar roti. Okey, sekarang ni kasut kita dah tahu kan Kak Wani RM252. Ini harga lepas diskaun kan Kak Wani? Itu harga lepas diskaun. Okey, so maknanya yang ini kita boleh cari tak Kak Wani? Boleh lah. Okay. Maknanya RM357 tolak dengan RM252. So, 7 tolak 2. 5. 5. 5 tolak 5. 0. 3 tolak 2. 1. So, untuk harga pembakar roti ni 105. Tapi Kak Wani, tapi ini lepas diskaun. Soalan nak apa? Nak harga asal. Harga asal adik-adik macam mana ni nak buat? Ini pening. Macam mana nak buat? Okey, ini selepas diskaun. Maknanya ini adalah 70%. Berapa kita nak cari harga asal? Kali 70% bersamaan dengan RM105. Macam mana nak buat ni Kak Wani? Ini boleh potong tak? Boleh potong. Potong. Okey. So, potong, potong. Right. So, sama dengan ini kita nak cari harga asal. Harga asal. Bersamaan dengan 105 darab 10 bahagi 7. Right. So, jom kita kira sesama Kak Wani. 105. Okay. RM105 darab 10 bahagi tu 7. Right. So 1050 bahagi dengan 7 Kak Wani. Ini 1 7 bagi 3 25 5 0. So harga asal dia adalah bersamaan dengan RM105. Berapa markah ni Kak Wani? Kat sini. Macam banyak ni? 3 markah. Dah agak dah 3 markah sebab apa? Kita ada 3 step jalan kerja. Satu, cari dulu harga pembakar roti selepas diskaun. Lepas tu kita kena kira yang ini dan dapat jawapan yang betul. Alright. So, 3 markah. Okay, next question Kak Wani. Okay, soalan nombor 6. Okay, soalannya, Encik Ikram menjual motosikalnya dengan kadar 30% lebih daripada harga asal. Dia mendapat keuntungan sebanyak RM1,440. Soalan pertama, berapakah harga jual motor itu? Okey. Buat tanya pada Kak Yu, Starshika, Ari, Sudan, Mama Faizal, Adik Kalisha, Taufiz, Hanifah. Semuanya betul RM150. Eh, bakal je tak ada gula-gula. Kau tak nak bagi sebenarnya. Puasa. Okay, next Kak Wani. Soalan dia. Dia bagi table Kak Wani eh. Bukan? Okey, soalan nombor 6. Oh, dia nombor 6. Okey, sorry Kak Wani. Encik Ikram dia. Cik tunjuk bandingan budak-budak Kak Wani, adik-adik. Ni Encik Ikram ni. Dia jual motosikal dia dengan kadar 30% lebih daripada harga asal. Lepas tu Encik Ikram ni dia dapat untung RM1,440. So soalan ni nak berapa harga yang dia jual tu? So 30% ni adalah RM berapa tadi Kak Wani? RM1,440. Oh, okey. Kalau adik-adik perasan, dia dah bagi 30% bersamaan RM1,440. Betul Kak Wani?
Sekarang ni kita nak cari yang ini. Okey, macam mana nak tahu harga asal adik-adik? Harga asal pula. Soalan dia nak apa? Harga jual. Sorry, ya, sorry. Bukan harga, harga asal ya. Okay, harga asal of course dah 100%. Tengok ni. So dia ada untung 30%. So soalan dia adalah berapa kalau 130%? Faham tak macam mana Kak Tina boleh dapat? Faham tak betul? Dia kata dia ada untung 30%. Untung tersebut 30% ni sama dengan 1440. So kita buat apa bahasa matematik dia. 30% sama dengan 1440. Okey, dah dapat kat situ. Soalan minta harga jual. Okey, harga asal 100%. Harga jual dah tambah dengan 30%. Sama dengan harga harga jual adalah 100% tambah dengan 30%. Jadi soalan dia, berapa jumlah kalau 130% ni? Okey, senang je. Kita cari dulu yang ini. Ha, maknanya sama dengan 1% bersamaan dengan macam mana nak buat? Ambil jumlah ni, bahagikan dengan 30%. Bahagikan. So macam mana nak kira? So 1440 bahagi 30. 1440 bahagi 30. So kecilkan 1. Okay, 0 potong ni 1. Ini berapa kawan ni? Berapa kali 3? 4. 4 kali 3, 12 ada 24. Ni lah 8. So 1% bersamaan dengan 48 ringgit. Sekarang kalau 130, ha, ambil jumlah 48 darab 130. Right? Macam mana nak buat? Kita balik. 48 darab, oh sorry, darab berapa tadi? 130. Okay, kita abai yang kosong ni dulu sebab nanti kita akan letak. Okay, so darab 13 dia kawan ni. 8 kali 3, 24. 14 tambah 2, 14. So 8, 4. Kita tambahkan bersamaan 4. 8 tambah 2, 12. Tambah ni 6. So kosong jangan lupa. So bersamaan dengan harga asal adalah RM 6240. Ini adalah harga asal dia jual. Harga jual motor. Harga asal, nanti agaknya soalan akan datang nak minta harga asal sebenarnya. Okay. Boleh jadi, okay. So sekarang harga jual bersamaan dengan berapa Kak Wani? RM 6240. Okay, kita simpan dulu. Soalan berikutnya Kak Wani. Soalan 2 Roman. Hitungkan harga kos motor itu. Kan dia kata? Okay. Sebenarnya harga asal lah. Kan? So tadi 30% bersamaan RM 1440. Okey. So sekarang 130% bersamaan yang kita kira RM 6240. Okey. So kalau 100% kawan ni? So dia nak minta harga asal. Ha. Right? So ambil je tadi, ambil je, ambil jumlah ni, tolak je dengan ni, kita dapat dah harga asal. Sebab dah mudah eh, sebab kita dah ada dah semua tu. So 6240 tolak 1440 Kak Wani bersamaan dengan 0051 ini 84. So RM harga asal motor tu adalah 4800. Ada keuntungan 1440 tu yang dia jual dengan harga 6240. Ini adalah jawapan untuk 2 Roman Kak Wani. 4800 adalah harga asal motor tersebut. Okay, next question Kak Wani. Okay. Banyak lagi ke? Kita ada lagi dua je adik-adik. So share-share okay. So stay tuned dengan korang. Share-share-share. Share dengan kawan-kawan. Alright. Okay, next. Dua soalan lagi Kak Wani. Jom kita okay. Habiskan. Okay, soalan nombor 7. Ha, yang ni dia bagi table.
Jadual. Jadual di bawah menunjukkan bilangan akbar yang dijual oleh 4 buah kedai. Kedai M dia jual RM45,670. Kedai N RM16,902. Kedai P RM15,694. Kedai Q RM35,678. Maklumat yang dia bagi kat sini ialah 75% daripada jumlah akbar yang dijual oleh 4 kedai itu adalah akbar bahasa Melayu. Okey. Soalan 1 Roman, hitungkan jumlah akbar bahasa Melayu yang telah dijual. So dia kata semua ni 75% adalah bahasa Melayu. Melayu. 25% bukan bahasa Melayu. Betul kawan ni? Ini maklumat yang dia bagi. Alright. So sekarang soalan pertama apa tadi kawan ni dia kata? Dia nak hitungkan jumlah akbar yang akbar bahasa Melayu yang telah dijual. Okay. Maknanya adik-adik apa perlu kita buat? Okay, kali ni Kak Lina nak semua jawab. Tolong. Tolong jawab. Alright. So dah kenapa ni Kak Lisha banyak-banyak perasaan ni ha. Okay, kasih nama yang terbaik. Alright, so sekarang ni step pertama kita tambahkan jumlah-jumlah yang banyak ni. Okay, 8 tambah 2 tambah 4 14. 1 9, 10 campur dengan 20 ni 24. 2 So 6, 6, 6 18, 19, 20 29. So 10, 21, 23, 3, 2, so 6, 7, 8, 9, 10, 11, so 11, so bersamaan 113, 9, 4, 4, naskah akhbar kat Wani. Tapi dia nak, kita tak settle lagi sebab dia cuma nak bahasa Melayu. So adik-adik apa perlu kita buat? Ambil jumlah ni darab dengan 75/100. Okey, boleh potong kawan ni? Ini 3, ini 4. Alright, ini boleh potong kawan ni? Sifir 4 ni boleh ya? Alright, so apa perlu kita buat? Sifir 4, berapa kali 4? 4? 1. Berapa kali 4 dengan 11? 2. Baki berapa kawan ni? 3. Alright, so 8. 8 kali 4, 32, baki 1. Alright, so 19, berapa kali dengan 4? Ya ke? 16. 4 kali 4, 16. So baki 3. So 8, baki 2. Alright, so ini 6. Tak ada baki. So bersamaan dengan berapa naskah ni kawan ni? 28,486 naskah. Ini adalah jawapannya. Tapi dah satu rumah. Alah, terlupa pula darab 3 Kak Lina. Kak Lina. Biasalah puasa. Jadi berabun. Tambah lagi cuma mata ni. Ha. Okay, Kak Lina. Hai. Ah, alright. So Kak Wani, terima kasih. Ingatkan apa kan? So 28,486 darabkan 3 kawan ni. Sipi 3 sini, sipi 3. Kemon je kita buat sama-sama. Okay, kali 3. 18. 8 kali 4, 24. 24. 1, 25. 25. 4 kali 3, 12. 12. Tambah 2, 14. 8 kali 3, 24. Tambah 1, 25. 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. So, 85,000. Boleh tuliskan kat Wani? 85,458 naskah akhbar bahasa Melayu. Okey, daripada peratus iaitu bahasa Melayu 75%. Soalan ni markah dia 2. Kenapa 2? Cuba adik-adik tengok. First step adik-adik kena tambah. Ini dah 1 markah. Tambah semua 1 markah. Kira 75% 1 markah. So bersamaan dengan 2 markah adik-adik. Right? Dapat kat situ? Okay, next question kat mana? Okay. 2 Roman. Okey, sebanyak 75% akhbar bukan bahasa Melayu telah dijual. Okey. Hitungkan bilangan akhbar bukan bahasa Melayu
yang belum dijual. Okey, tadi kita tahu ini semua jumlah dia yang ini 113944 tu ni. Dan bahasa Melayu adalah 85458. Sekarang untuk bukan bahasa Melayu berapa? Dia kata sebanyak 75%. Apa bukan bahasa Melayu dah dijual. Oh, okey. Sekarang nak tahu dulu berapa yang bukan bahasa Melayu kawan ni. Okey. So, ambil balik jumlah keseluruhan tadi. Sebab dia 113944 adalah jumlah daripada MNPQ. Okey, lepas tu kita tolakkan dengan yang bahasa Melayu tadi Kak Wani. Bahasa Melayu adalah 85458 jawapan daripada satu Roman. So dekat sini baru kita tahu yang bukan bahasa Melayu. Okey, cari ni dulu. Okey, so jom kita kira Kak Wani. Ni tinggal 3, 1 maknanya 6. Alright, so ni tinggal 8, 13, tinggal 8. 8 tolak 4, 4. 3 tolak 5, tak boleh pinjam 11. 13, 8. Tinggal 8. 10 tolak 8, 2. So, untuk bukan bahasa Melayu, kita ada 28,486 naskah akhbar. Okey, sekarang ni soalannya apa Kak Wani? Dia kata... Dia kata 75% ni, 75% dah yang jual. Dia dah jual. Soalan nak apa? Soalan nak bilangan akhbar yang belum jual. Okey adik-adik, total 100% untuk bukan bahasa Melayu adalah yang ini. Sekarang dah dijual sebanyak 75%. Yang belum dijual adalah 25%. Soalan nak yang mana? Nak yang 25%. So ambil jumlah ni 28,486 darab dengan 25%. Sebab kita mengikut pada kehendak soalan. Soalan nak yang belum dijual untuk bukan bahasa Melayu kawan ni. Jadi kat sini berapa? Jom kita kira. Ini 1, ini 4. Right, ni boleh kecilkan Kak Wani? Boleh sini 4. Alright, 1. Ini berapa? 7. 7 kali 4? 28. Okey, berapa kali 4? 1. Berapa kali 4? 2. Ini 1.5. Alright, so ada bagi 2. 2 kali 4? 5. 5 kali 4? 20. Alright, so sekarang 5. So bersamaan 7121.5. Naskah. Alright adik-adik. Hati-hati guys, adik-adik. Ni tak ingat nak ingatkan. Kalau naskah, ada tak surat khabar orang jual separuh? Logik tak ada 0.5? Macam? Macam mana nak buat ni? Logik tak? So apa yang perlu kita buat? Kita kena buat alias 7122 naskah akhbar. Ini adalah jawapan yang betul. Okay, tak ada orang jual separuh-separuh tau surat khabar. Susah macam ni pun kan tak jual separuh ni. Jadi jawapannya adalah 7,122 akhbar yang belum dijual untuk akhbar bukan bahasa Melayu. Dapat adik-adik? Alright, okay, jom next and last question. So jom ajak kawan-kawan ramai-ramai kita belajar soalan pecahan yang terakhir. Okay. Okay, soalan kat sini. Okay, dia bagi gambar laptop. Aha. Yang mana laptop ni harga dia RM3,800. Okay. Okay, syarikat Haikal mendapat keuntungan RM1,710 selepas menjual 3 buah komputer tersebut. Okay, hitungkan peratusan keuntungan sebuah komputer. Harga jual RM3,800 ni Kak Wani. Okey, dia kata dia bagi maklumat berapa tadi Kak Wani? 1710 untuk 3 buah. Ya. Yeah. Ini untung. Ya, yeah, untung. Untung. Alright. Lepas tu Kak Wani, soalan dia nak peratus untung untuk satu buah je. Kira dulu sebuah. Dia bagi 3 buah. So maknanya step pertama 1710
kosong bahagi 3. Berapa? Ni sifir 3 eh. Alright, ni berapa? Kita 5. 5 kali 3, 15. Yes. Baki 2. Ni 7. Ni kosong. So bersamaan 1 laptop ni kat Wani, untung dia adalah 570. Okey, dapat adik-adik ni baru satu. Tapi soalan tak minta berapa untung satu. Dia soalan dia peratus keuntungan. So ambil jumlah ni 570 bahagi 3800 berkali dengan dia nak peratus kan Kak Wani? Yeah. Okey, bersamaan dengan berapa tu Kak Wani? Jom kita kira sesama, potong-potong. Bersamaan 570 bahagi 38. Boleh kecilkan tak? Sifir berapa? Sifir 2. Okey, sifir 2. Berapa kawan ni? 1, 9. So ni sifir 2 berapa kawan ni? 2, 8, 5. Okey, so 285 bahagi dengan 19. Alright. Bahagi 19. 19, 9, 18, 38. Alright, so ini 1. Ni berapa ni Kak Wani? 9. Alright, 5. Okay, so berapa ni? Nak kena kira pula. 9, 7, 6, 5. Okay, ni 7. 9, 8 tahun 9, 9 ni 1, 3, 4, 5, 57. Ini tambah 2 juga. Okey, so 7. Ini tambah 2 juga, ni 95. So berapa jawapan dia? 5. Okey, so 95. Habis. Right, so jawapan dia sama dengan 15 peratus. Okey, what next kawan ni? Okey, next. Jawapannya adalah 15 peratus. So step dia 1, 2. So mana 2 markah. Okay. Soalan 2 Roman. Berapakah harga kos sebuah komputer riba? Wow. Dia cakap 3,800 harga jual. Dia nak dapat harga kos, tolak dengan untung, barulah akan dapat harga kos. So 3,800 tolak dengan satu saja kawan ni. Berapa tadi? RM 570. Betul tak kita dah kira tadi kan? Ini untuk satu. Ini satu. Alright, so tolak dengan 570. So jawapan dia adalah 3,723. So RM 3,230 adalah jawapan untuk 2 Roman. So ini ada 1 markah, sini 1 markah, 2 markah di situ ada lagi. Allahu Akbar. Eh, bila puasa-puasa ni dah hujung-hujung rasa macam lemah kan. So salam Ramadan pada adik-adik. Ingat puasa-puasa juga, belajar tetap belajar. Sebab tu jangan lupa ajak kawan-kawan join group Netsketch JDT kita. Okey, boleh juga join dekat Telegram eh Kak Wani. Telegram yeah. Kita Kak Wani tunjuk sikit, kalau ada adik-adik nak tanya soalan boleh tanya di Telegram channel kami. Okay. Macam mana Kak Wani? Kak Wani okay, so kita ada dua, satu channel dan group. Okay, dekat channel ni, ha, nampak kita ada posting-posting apa-apa tu kan? Yeah, lepas tu tiba-tiba ada soalan nak tanya. Dekat channel tak boleh tanya. Nampak tak button discuss ni? Tekan je dekat discuss. Ha? Dah boleh tanya. Sekarang tinggalkan boleh soalan bawah awak. Kan? So, tinggalkan message anda di bawah untuk bertanya soalan. InsyaAllah kami akan jawab secara live di Facebook MaxCat JDT. Jadi adik-adik, ajak kawan-kawan, ajak semua kawan kelas masuk MaxCat JDT. Banyak ilmu percuma yang Kak Lina dan tim MaxCat JDT akan kongsikan lagi. Alright? So support kami, teruskan bersama kami. InsyaAllah sepanjang bulan puasa, Jumaat dengan Sabtu kita tak ada live adik-adik, insyaAllah.
Okey, cuma kita akan ada live setiap hari daripada Ahad hingga hari Khamis di jam 3 petang di platform yang sama di Maxcash JDT ni. So, jom ajak kawan ramai-ramai. Setiap 3 petang kita live bersama, insyaAllah. Lagi banyak ilmu yang kita kongsi, lagi banyak adik-adik kongsi pada kawan-kawan. Moga benda tu menjadi saham akhirat kita nanti, insyaAllah. Okay? So, Kak Mani. Jangan lupa juga subscribe kita punya YouTube. Okay, nampak ni tekan butang subscribe. Jangan lupa tekan lonceng juga. Mana tahu nampak kita punya kita dah post video. Tapi kita terlepas ha, tak perasan. Kalau tekan butang loceng of course keluar dekat notification. Ting 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 ting. Rescue Unity dah ada video baru. Okay. So Lina ingat adik-adik stay home, stay study from Maxcash JDT. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Okay, bye-bye.